Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membagikan tips and trick cara mengemudi yang baik dan benar. Cara mengemudi yang baik dan benar bukan hanya kita tahu tentang peraturan lalu lintas, rambu-rambu yang ada di jalan raya. Kita harus memahami fisik kendaraan kita, juga fisik kita sendiri. Nah, kalau fisik kita bisa kita atur dengan suplemen dan lain-lain, tapi kalau kita tidak bisa pandai mengemudi, maka akan mengganggu keselamatan orang lain di jalan raya. Jika Anda merasa video saya bermanfaat, segera tekan tombol like atau tombol suka. Jika perlu berlangganan, segera tekan tombol subscribe dan pastikan Anda tekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Asih, ini ada gambar kipas. Nah, berarti ini fungsinya adalah hanya mengeluarkan angin. Kecepatan angin 1. Nah, tambah tinggi lagi. Tambah tinggi dan sangat tinggi. Nah, ini hanya angin. Nah, AC yang sebenarnya ada di sini. Nah, warna biru ini menandakan tingkat intensitas kedinginan. Kecil ya dinginan, kecil. Nah, seperti ini. Relnya keluar sedikit, tapi kalau full sini, di cuaca yang sangat panas, hasilnya akan sangat tinggi. Okay. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.